Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi gua Renat. Welcome home. Dan kali ini di sini gua akan tunjukin kalian panduan salah satu game mobile, dan di sini teman-teman gua akan tunjukin bahwa game ini mudah. So, langsung aja kita akan masuk dalam gameplaynya. Oke, gua akan masuk ke destination yang satu, teman-teman. Nah, ini kayak gini aja. Nah, maaf ya gua fokus dulu ke sini, soalnya ya game ini butuh fokus aslinya. Tapi kalian bisa lihat bahwa ya intinya kayak gini-gini doang, teman-teman. Enggak susah game-nya. Nah, oke, pelan-pelan. Oke, good. Oke, nice. Nah, kayak gini. Kalian kalau tahu panduannya ya, kalau sudah apa juga, ini game gampang aslinya. Cuman mungkin susah disebabkan kalian nggak tahu gamenya kayak gimana. Nah, ini ya kayak gini. Pelan-pelan. Oke, nice. Pelan-pelan saja teman-teman. Pokoknya kita selamat. And then kita masuk. Lompat. Oke. Wah, api-api manja. Ini kita mesti cepat aja untuk lewati semua ini. Dan ini juga. Wah, hati-hati. Sama itu teman-teman. Gila. Mantap banget. Wah, lihat tuh. Waduh. Pelan-pelan aja teman-teman. Gak usah bingung. Santai aja. Nah, ini kita naik. Dan ya gila ini game simpan sih. Ini game memang butuh keslowan. Gue bilang kalau kita nggak nunggu nanti kita kena gula-gula manja yang selanjutnya. Jadi kayak gitu teman-teman, dan ya gue kemudian akan langsung saja ya. Nah, ini lompat. Gue lagi fokus nih sekalian gue supaya bisa menang tanpa kalah. Ya nggak tahu, coba aja nih. Nanti kalau kalah gua akan kasih supaya gameplaynya betul-betul bisa gameplay ya. Pasti mati ya gua. Jadi wasem. Tapi mati teman-teman tadi gua. Nah, itu gak apa. Maunya nge-get, nge-get. Nge-get sih. Gua gak aku sih. Nah, gua mencoba untuk bisa menyelesaikan gameplaynya. Ini lebih ke panduan gua. Kalian yang sudah jago ya gak tau lagi, tapi gua cuma ngasih panduan buat kalian yang gak tau gimana. Nah, ke atas. Oke, pelan-pelan. Ada sayap-sayap manja yang kita pake. Pelan-pelan, hati-hati. Langsung kita lewatin saja bu. Bam. Nah, sampailah kita di tulisannya gul. Jemplong gundul. Aduh. Oke, gul. Ya teman-teman, kita masuk di itu. Nah, di sini kok mesin dua. Oke, lompat. Nah, ini kenapa kok bisa? Soalnya gue kebetulan ya, gue itu mempunyai dua gadget. Jadi gue gak punya iPad, tapi gue punya iPhone dan Android. Makanya gue bisa di sini gameplaynya, dan ya supaya enjoy ya, supaya nggak monoton. Nah, kemudian kita langsung ke lautan manja. Nah, ini kalau sudah apa ini sudah kayak gini, nanti kecepatannya itu sudah beda teman-teman. Kalau sudah apa langsung keluar sini ya, jangan lupa ambil nafas. Langsung aja good, lompat. Kapal selam ini jadi masalah itu apa sih, bomnya sih. Jadi kita nggak boleh sampai apa ya, salah menjatuhkan bom. Kalau kita salah pecah, kemudian kita yang kena malah. Jadi mesti hati-hati, kita mesti hitung sudut ledakannya juga. Jadi kayak gitu teman-teman, dan ini mesti hafalan. Jadi kita mesti ke samping gitu supaya nggak kena itu yang manja-manja dia. Pelan-pelan. Nah, ini hati-hati. Oke, good. Dan yes, langsung lewat sini. Nah, lewatin. Oke, nice. Dan pelan-pelan. Nah, bisa lewat ini. Jangan lupa nih kesana dulu. Oke, good. Aduh. Oke, mantap. Tunggu ini SS nih, SS manja ini. Setelah kita mesti betul-betul latihan gitu. Nah,
Waduh. Oke, guys. Tekan dan maaf. Good. Pelan. Oke, di sini ada piano, main. Wow. Ada apa-apa nanti aja. Dan tombolnya cepat solo. Apinya juga langsung cepat warnya. Kayak ini. Gameplaynya sepanjang ini masih. Udah apal ya. Mati sih kan. Dikit lagi. Oke. Oke mas. Berarti ada ribut. Jadi masa ya. Boleh disana. Thank you for playing. Nah, lihat nih. Thank you for playing, coy. Ini masih ada. Oke, semua sudah complete and then stok gue masih ada sih. Nah, ini ada. Stage 22. Jadi tadi itu adalah tamatan palsu. Masih ada stage yang lain ya. Itu adalah stage yang ini teman-teman. Stage 22. Nah, langsung lewat sini. Pelan-pelan. Santai. Agak susah dikendalikan. Jadi pelan-pelan aja. Ini ada hantu. Kita kasih percikan api aja teman-teman. Dan gue bisa lewat ya setelah ini. Nah, kayak gini. Lewat. Bisa. Bagus. Oke, ada lagi. Hantunya kita hilangin. Ada batu, hati-hati. Ya, lewatin aja. Dan wah, ini menuju ke gul. Gul sesungguhnya, setahu gua. Asem, jempolnya mana. Wah. Masa ada jebakan selanjutnya, teman-teman. Oke, nice. Dan selesai. Yay. Ya oke teman-teman, tadi adalah panduan singkat mengenai Thread Adventure ya, atau Thread Nation ya, Thread Adventure ya. Untuk panduannya tadi itu lengkap banget untuk yang ke 1 dan kedua langsung. Dan gua memang latihannya sudah lama main game itu, jadi ya kalian maklumi lah kalau bisa membuat gameplay kayak gitu. Jadi sekian mengenai video gamenya, dan gua akan main game-game lain. Mungkin gua juga akan mainkan game mobile lainnya, tunggu aja. Stay aja di sini dan jangan lupa di like. Ya, sekilas dulu mengenai gameplaynya, dan gua akan ketemu di next video dengan kalian. Thank you, God bless you, dadah. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you.